Antrean warga Palangkaraya pada Rabu malam yang akan mengambil nomor untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 menimbulkan kerumunan dan tidak menjaga jarak. Antusiasme warga Palangkaraya untuk mengikuti program vaksinasi terus meningkat. Sebelum mengikuti vaksinasi pada Kamis pagi yang digelar Polresta Palangkaraya di lapangan Sanaman Mantikei, calon peserta terlebih dahulu mengambil nomor antrean. Kedatangan calon peserta vaksinasi yang berbarengan sempat menimbulkan kerumunan. Untuk mengurai kerumunan, polisi dan tentara meminta peserta untuk menjaga jarak. Francisca, salah seorang calon peserta vaksinasi yang mengikuti antrean, mengatakan dirinya sudah 2 jam mengantri dan belum mendapatkan nomor antrean. Dirinya berharap ke depannya agar tidak menimbulkan kerumunan, petugas mengubah pola untuk mendapatkan nomor antrean melalui online. Kurang efektif sih, Mas. Kurang efektif. Kurang efektifnya seperti apa? Kan ini lo kita di Kalteng udah buat PPKM gitu, artinya jaga jarak. Tapi kayak gini, yang gak ada jaga jarak gitu, sama aja. Gak dapat kartu vaksinnya, dapat kemungkinan ada yang kena COVID gitu. Jadi berapa lama aja antri tadi sudah? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Padat gak sih? Aduh, banget. Ya, semoga kedepannya ada, kalau daftarnya itu daftar online aja, biar gak usah kayak gini berkerumun. Kasian juga yang udah tua atau yang muda tapi imunnya kurang tinggi gitu. Jadi kasian juga. Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Sandi Alfiyadin mengatakan, meskipun sempat terjadi kerumunan, pihaknya mengimbau warga tidak panik. Karena bagi mereka yang belum kebagian nomor antre, masih ada tahapan vaksinasi berikutnya. Ya, ini merupakan ya antusias warga yang wajar, tapi kita akan mencoba tetap melaksanakan prokes, karena jangan sampai antrian ini, kita melihat animo masyarakat tinggi. Ini juga saya sampaikan, masyarakat tidak usah khawatir, karena akan ada vaksinasi berikutnya. Jadi, apabila warga masyarakat belum dapat malam ini atau kegiatan besok, akan ada kegiatan selanjutnya yang bisa mencakup masyarakat begitu selanjutnya. Ya, kedepannya evaluasi kalau macam apa? Oh iya, nanti evaluasinya kita akan perbaiki lagi untuk mekanisme pengambilan nomor dan sebagainya. Vaksinasi massal yang digelar Polresta Palangkaraya dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tersebut menyediakan 3.500 dosis vaksin COVID-19 untuk vaksinasi tahap 1 dan 2. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.